Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Akhirnya kita sudah selesai menyelesaikan RX 7 cocok kau rasa. Jadi kali ini kita sudah bisa bangga. Jadi sebelum saya mulai, buat teman-teman yang mau coating mobilnya, mau cuci mobilnya, bisa langsung hubungin Autonet Cibubur, Autonet Bintaro. Book your slot, langsung kita datang. Kalau kau butuh towing, kau udah tahu harus hubungin kemana. Oke? One stop shopping, semua di pengepul mobil ada. Jadi kami gila cuan, bukan karena mau kekayaan sendiri, tapi memang saya pengen uang. Itu aja intinya. Jadi seperti kalian lihat, nah, selesailah RX 7 FD saya. Akhirnya benar-benar finish ya mobil ini ya. Belum, ada satu yang belum finish. Apa tuh? Bagian perlampuannya. Ya. Jadi ini mobil ini bagian, kita review ulang ya, apa aja yang kita kerjakan di mobil ini. Bagian depannya kita pakai bumper dari RE Amemiya, Lipsia RE Amemiya, terus ada fog lamp ya. Fog lamp PIAA bawaan dari Spirit R-nya Mazda. Terus lampu depan lagi-lagi kita pakai RE Amemiya. Kap mesin kita pakai RE Amemiya. Fender kebanggaan saya pakai dari PZ Kazayama. Oke. Okay? Side skirt-nya kita PZ Kazayama. Bumper belakang PZ Kazayama. Ini dari Voltex, hadiah dari adik saya buat saya. Terus kaca film kita pakai dari Cool & Light dan kita harus juga berterima kasih kepada Max Decal yang telah mewrapping mobil ini. Ya, dibantu pengerjaan oleh First Auto Wrap. Oke. Okay. Ke depan mungkin warnanya mulai agak bule-bule dikit ya. Ya. Jadi kita lihat mau saya cat atau mau saya stiker, teman-teman komen di bawah. Ya, kalau butuh cat kita cat kasih bersih semua. Biar ganteng dia. Cocok kok rasa? Cocok. Cocok kan? Terus spionnya ini kita pakai dari Ganador. Terus akhirnya setelah perjalanan kita yang panjang, bukan saya yang tidak mau update tentang RX 7 ini. Total kita mempecahkan mesin ini berapa kali, Regen? 4. Hah? 4. Kita total memecahkan mesin ini 4 kali. 4 kali. Kali berapa satunya? Satunya enggak usah jauh-jauh. Kau kali 100 juta aja. 400 juta. 400 juta. Uang les. Uang les. Tapi bukan saya doang yang berdarah-darah. Siapa? Andy Workshop ngebantu saya full. Terima kasih Pak Henry. Full, Andy Workshop ngebantu saya full. Om Togi ngebantu juga. Ngebantu saya juga, ya kan? Tapi dia masih ada hitung-hitung dikit. Oh, Om Togi, oh, kau. Andy Workshop dong the best, Om Togi. Masa kau kalah? Mana kau nih? Nah, untuk mesinnya, teman-teman pasti ngerasa, oh, ini udah agak, apa tuh, agak lenggang, ya. Jadi kemarin, di sela-sela kesibukannya kita ganti, kita wear tag mobil ini. Kita wear tag bersih, tapi di bagian sananya nggak bisa bersih banget, karena ada solenoid nose, terus ada pipa AC, pipa rem, kita nggak mau rubah terlalu banyak lagi, nggak mau terlalu ekstrim mobil ini. Karena rencananya, habis dari Mox Battle, akan kita rubah total mobil ini. Akan saya bangun ulang, akan saya turunin semua seada-adanya, kita cat ulang lagi mobil ini. Itu yang saya mau. Begitu juga dengan Mas Dipo, pasti dia begitu juga. Ya. Jadi ini intercoolernya udah kita ganti. Biasanya orang intercooler pakai V-mount ya. Ini kita intercooler pakai HKS yang benar-benar standar, model standarnya. Yang di depan. Jadi bukan pakai yang V-mount. Kondensor kita ganti baru, kondensor kita custom. Ini kita kondensor AC, kita custom di siapa ya? Om Apin, Tiga Jaya Motor, keren. Tiga Jaya Motor, dia custom-custom AC ke gua, keren banget. Semua mobil dia bisa custom, JDM dia bisa. Terus untuk radiator, kita masih pakai dari sebelumnya yang aluminium. Ini engine bay belum kita finishing ya, terakhir. Nanti kita finishing, kasih bersih semua. Terus turbonya kita udah ganti, pakai Kinugawa. Bukan tanpa alasan, bukan saya nggak mau pakai Garrett atau pakai apa, tapi memang spek inilah yang cocok buat Rotary. Yang bisa nge-pick up dia dari RPM 2000 buat ke atas. Sekarang pakai apa? Sekarang saya pakai Bilstein.
Hi-Boost 0,9. Lo bus, kita nggak main Hi-Boost. Ngeri. Jadi ini shockbreaker-nya harus diganti kayaknya. Terlalu rigid ya. Bukan tahu rigid, goal gitu tau nggak? Goal, ya itu sedikit singkat, review singkat lah dari kita. Ini AC-nya juga udah dingin, iya. Semuanya. Terus agak ribut suara pompa bensinnya ya. Tapi kalau nanti dipasang audio, rada ketutupan nggak bunyinya? Harusnya ketutupan, cuma mobilnya jadi agak berat. Ya, coba sekali lagi ya. Yoi. Satu, dua. Gila. Ini baru mobil. Ya, gue baru tahu kenapa orang bisa cinta banget sama Rotary. Ini alasannya. Gue udah tahu alasannya. Tapi memang tarikan awalnya tuh bukan yang ngejambak atau gimana gitu ya. Dia begitu tengah, begitu sampai akhir nih baru jambak. Beda, ini beda sama mobil-mobil kita pada umumnya sebelumnya. Makanya bilangnya torsinya kecil itu kali ya. Kecil ya, benar. Mobil RS7 tuh torsi kecil jadinya begini. Jadi kalau mau bawa untuk trek lu harus tahan RPM-nya tinggi dong kalau masuk tikungan. Iya, RPM tinggi terus. Nah, itu mungkin akan jadi satu kekurangan dia. Ini kita coba bawa harian. Harus cepet banget masuk gear nih. Bisa flat shift nggak? Bisa. Sayang ya. Coba tombolnya tadi mana? Tombol nose nya? Ini nggak berani nih. Oh nggak, tombolnya klakson ya itu tadi. Oh iya. Takut. Gila kencang. Puas? Puas. Habisin uangnya nggak puas. Rupanya bangun mobil dari sasis itu, dari mobil yang kita belum pernah bangun tuh nggak gampang. Iya, ini benar-benar dari kosong ya. Makanya kenapa gue suka bangun mobil tuh semi, nggak mau full spec gitu loh. Kapok. Mulai kali bangun mobil mau semi aja. Jadi minusnya cuma shock belakang, yang depan oke. Okay. Shock breaker belakang lari-larian. Depan oke. Nah, deg-deg-deg-deg itu ya gardannya ya, yeah. LSD. RPM-nya sampai 9.000 itu? RPM-nya 9.000 langsung sampai sini ya. Gile. Langsung 9.000 lebih, jadi Om Togi bikin sampai 10.000 mobil ini. Itulah. Karena Rotary itu bawahnya tuh torsinya tuh bodoh banget. Ya, makanya kalian lihat tadi saya bawa RPM-nya cepat langsung ke atas. Nah, begitu di atas dia baru jambak. Beda dengan mobil-mobil berpiston. Kalau mobil begini mah bawahnya pasti ketinggalan jauh. Nah, tapi atasnya ngejar, cuma treknya sepanjang apa? Cuma tetap aja. Kalau kau bilang RS7 begini, kau punya enggak? Nah, kau punya enggak? Aku mau kencengin bisa, tinggal ku tambahin 3 rotor, 4 rotor jadi standar. Porting biasa, Kohendi udah siap. Tinggal kau punya saya naikin. Enggak uangnya? Aku enggak punya uangnya, kau punya enggak mobilnya? Iya. Oke. Nah, struk badan kita pakai dari Spirit R, asli. Terus puli-pulinya kita ganti yang aluminium, yaitu dari kita. Terus yang di bagian internal kita ganti, udah di Brickspot ya sama Kohendi. Internalnya kita ganti, Apex Seal udah diganti, Side Seal udah diganti. Terus triangle-nya udah pakai yang racing juga. Bautnya udah pakai yang racing juga, jadi untuk internalnya semua full race mobil ini. Jadi kalau untuk di HP kan mobil ini dapat sekitar 600, 500-an lah. Dapat sekitar 500-an, terakhir dyno tuh 300-an on wheel. Ya, 350-an, punya Mas Dipo kemarin 320-an ya. 300, lupa gue juga. Ya, ibaratnya kita deket sama Mas Dipo tuh sisi 20 WHP, cuman punya dia torsinya jauh di atas saya. Nah, kita nggak tahu HP kah atau torsi kah, ya kita tunggu aja. Bobot dia juga menang jauh sih. Bobot dia menang jauh. Bobot dia satu paha saya doang. Oke. Bukan saya ngeledek ya Mas Dipo ya, tapi memang begitu Mas Dipo. Begitu.
Oke, jadi ini udah beres semua. Nosnya akan kita aktifin, tapi pas emergency doang. Begitu gua misalnya kalah sama Mas Dipo satu mobil atau sama Mas Diwan sisi satu mobil, gua tembak. Tapi kalau sisinya memang jauh ya udah bodo amat biar mereka jauh. Tapi masanya bisa menjauh nggak dari mobil aku? Ah, itu intinya. Oke. Terus kita masuk lagi di bagian interior, semua kita full standar. Joknya diretim dari AG Jok. Dari AG Jok. Audio kita dari Venom, Duta Audio. Thank you banget Doni. Duta Audio. Terus ini ada switch-switch, saya belum belajar sama Om Togi lagi. Ini 3 switch ini pemakaiannya buat apa-apa aja, saya belum belajar. Tinggal karpet nih. Ada enggak sponsor karpet ke kita? AG Jok. Hah? AG Jok ada. Mana tahu AG Jok dengar video ini dia besar hati langsung kirim karpet buat kita. Nah, ke depannya mobilnya akan kita ganti apa lagi? Lampu depannya akan kita custom, akan kita bikin sabar dari sabar. Terus lampu belakangnya akan saya balikin standar. Udah, mobil ini udah benar-benar finish akhirnya. Velgnya? Velgnya dari Works Indonesia, terima kasih juga. Bannya juga dari Nankang. Oke, jadi PR dari mobil ini akan saya ini udah selesai, cuma akan saya sempurnakan lagi di bagian kaki-kaki. Mungkin saya akan pesan coilover, setelah coilover saya akan memesan setelah coilover LSD-nya mungkin. Nanti setelah kita race, setelah kita battle, saya akan ganti LSD-nya menjadi standar lagi. Jadi saya nggak pakai LSD lagi. Ini LSD menjaga supaya mobilnya lurus tuh bener-bener tikungan tajam langsung masuk. Itu intinya. Nah, oke, okay? Pesan-pesan buat kedua kontestan kita apa, Jay? Pesan-pesan buat kedua kontestan kita. Persiapkanlah mobil kau sebaik mungkin. Karena aku juga mempersiapkan. Mampus kita kali ini. Lain kali jangan sok-sokan battle JDM lagi lah. Battle JDM boleh, tapi sponsornya uangnya gini, ya. Langsung gas. Masanya uang kita segini, kemauan segini. Bang, lama kali cari duitnya lama, lu tahu enggak? Yang ngerjain mah cepet, cari duitnya yang lama. Nah, oke, okay, sampai di sini saja. Jadi benar-benar kalian yang tentang cocok kau rasa RS7 cocok kau rasa sudah terbalaskan semua ya. Sudah kami jawab di video kami. Tinggal tunggu most battle ya. Tinggal tunggu most battle. Pengepul mobil akan go to Thailand. Tunggu kami di Thailand. Asik. Tunggu kami di Thailand ya. Saya dan Regen akan ke Thailand. Oke. Okay? Sawadikap. Sampai di sini saja kita berjumpa lagi dengan Lady Boy. Dadah. Yeah, hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la ahogó, baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah, hola, quiero que tú sepas que te quise amar, solo una oportunidad, luego me voy, sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice a ti, pues ahora me dijo la tristeza. Viera replay, cambiaría por ti, porque te amo, baby. Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor. Fueron errores que te marcan y cantarán a grito la canción. Qué pena.